Yo, Indonesia negeriku, assalamualaikum, selamat sore. Jadi kali ini gue libur kerja kebetulan di hari Senin dan pas tanggal 1 Januari yaitu tahun baru, jadi gue pengen muter-muter karena gue suka Hot Wheels, jadi gue bakal nyari Hot Wheels kayaknya deh. Mari langsung saja kita mulai. Seperti biasa, gue kayaknya bakal POV lagi karena biar apa ya, lebih memudahkan sih ya kalau POV gitu ya. Jadi gue tuh di sini pengen nyari Hot Wheel, Hot Wheel-nya itu Hot Wheel apa? Yang kolaborasi sama Donkey gitu. Yang mana nggak lain tuh pasti dia tuh eksklusif Jepang kan. Gue lupa jalan, lewat sini deh. Kayaknya lewat sini, oh iya lewat sini. Ini kayak Donkey gitu. Donkey tuh kalau ini bisa dibilang dia tuh kayak kayak plaza atau kayak mall. Nggak mall sih, lebih ke plaza mungkin ya. Cuman di dalamnya itu banyak brand-brand juga. Kayak brand-brand yang high class pun ada di sana. Kayak Versace gitu kan, Zara juga ada. Jadi macam-macam lah. Oh buka, alhamdulillah. Dia sih nggak mungkin tutup ya. Ini dia bro, kayak plaza gitu. Sepeda, lu tinggal mencet ini. Selesai mas, selamat datang. Oke, jalan. Nah sebenarnya tuh di sini tuh, gua nih nggak boleh nih, harusnya nih, harusnya harus dituntun. Tapi orang-orang pada naik aja. Sini aja lah, biar dekat pintu masuk. Pintu keluar. Pintu masuk ke pura hitungannya ya. Nah ini kuncinya nih, di sini tuh harus pakai kunci. Jangan sampai hilang. Mungkinnya. Ini dia tempat ini. Anjay. Apa? Ini kok Jada collab sama Smackdown. Terus di sini ada green light. Ini depannya Hot Wheels, semoga gue dapat Treasure Hunter, Super Treasure Hunter. Anjay, gokil. Tuh, ini Honda Civic. Gue bakal nyari ini aja, Subaru. Gue ngambil Subaru satu sama ini yang anjing. Mitsubishi Lancer-nya mana? Tutupan bro, gua ngambil dua ini aja. Rada mustahil sih kalau ini collab sama Donkey Man. Wih, ada Toyota 4Runner anjing. Ini Toyota 4Runner bro. Nah ini juga ada Range Rover Classic. Wow. Nah, ini nih yang gue cari nih. Apa ya? Honda Supra yang ini, yang pink. Gue ngambil ini satu. Ngambil ini satu, terus Range Rover gue ngambil nggak ya kira-kira ya?
Gokil gokil anjing di sini goblok. Gue diem lo nggak bakal dapet nih kayak gini nih. Mustahil bener. Tapi gue juga irit uang juga. Inilah gue ngambil udah pasti. Ini deh gue ambil satu. Anjing, gue bingung jadinya goblok. Yang rover nih, anjay. Toyota Corona. Tuh. 638. Anjing. Ini kali gua ngambil. Ah, saya dulu ini dah. Gua enggak terlalu ngikutin sebenarnya. Tapi cuan juga sih kalau di Indo buat gorengan lah, bisa beli gorengan. Gua mau lihat ininya. Custom Corvette. Ini mobil-mobil yang cewek. Mazda RX-8-nya mana ya? Ah, ini wagon, anjing wagon sisa satu doang. Nih mohon maaf bro kalau gue sering ngomong anjing, kayaknya emang gue nggak bisa tuh ngindarin itu. Teman-teman gue pada bilang suruh jangan ngomong anjing. Aduh, wagonnya sisa satu doang. Wah, ada yang ngambil nih pasti nih, yakin nih. Udah diambil sama hunter lain. Kayak ngambil ini dua, udah pasti sih. Ini moving part. Cek-cek lagi nih. Ada yang baru lagi kah? Itu Toyota Corona lagi promo men 20%. Ih error. Ah gua kira error, ternyata ada ininya nih apa, selatip. Jadi kayak gini nih, walaupun salah naro gini tuh hitungannya error bro, cuman masih error minim. Putus emirannya. Ini apa nih? Ini Porsche, Porsche-nya ya? Aku nggak yakin Porsche. Wah, ini warna pink juga nih, kayaknya bakal rame juga nih. Ini karbonator yang mantep anjrit. Ambil gak ya? Ini dua gue udah pasti ngambil sih. Ini sisanya satu. Tidak ada lagi. Ini udah pada diambilin ya. Yuk. Tadi barusan gue habis beli Hot Wheel yang tadi, jadinya gue cuman beli dua. Yang ini. Sorry. Yang biasa tadi ini sama. Jadi cuman beli dua sama yang itu, sama yang Launcher Evolution. Yosh, ini harganya tadi 40 ribuan ya kalau dirupiahin ya, sekitar 400 yenan. Sama gua tadi di sana juga
ternyata ada sambal ABC yang harganya 40.000 juga. Ya buat gua sih worth it ya, karena di Jepang sambalnya itu nggak ada yang pedes sih, dan rasanya juga rada aneh kalau lu mau ngerasain. Ya udah segitu aja dulu. Maaf tadi gua juga nggak videoin pas lagi di kasir karena emang lagi banyak orang banget. Oke, segitu aja dulu. Bye.